Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya Amin ya robbal alamin Oke sobat langsung saja di sini saya akan menjelaskan sebuah produk Yang mana produk ini sering digunakan dalam perkebunan karet ya teman-teman Nah jadi biasanya petani karet itu tidak bisa terlepas dari satu produk ini Nah jadi apa itu? Yaitu di sini Yaitu ini cuka 61 teman-teman Nih ini udah hilang stempelnya nah ini cuka 61 asli ya teman-teman ini masih asli belum tercampur air nah jadi mengapa jadi begini teman-teman cuka 61 itu biasanya digunakan untuk pembekuan nah pembekuan ketika kita menating atau mengumpulkan getahnya nah contohnya seperti belakang saya ini ini kemarin saya itu habis menating teman-teman nah yang saya gunakan itu yaitu, cuka 61 ini. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui, jangan sampai salah menggunakan cuka 61 ini, teman-teman. Jadi, begini, teman-teman: cuka 61 ini memiliki kadar asam yang sangat tinggi. Nah, sehingga dia mampu membekukan karet dalam beberapa detik, ya, teman-teman, bukan menit. Nah, jadi, cuka 61 ini, dia mampu membekukan karet hanya butuh waktu detik bukan menit Nah berarti bisa kita simpulkan kadar asam yang ada di cuka ini sangatlah tinggi Nah jadi begini teman-teman perlu teman-teman ketahui Jangan sampai kita menggunakan ini salah tempat Nah bagaimana salah tempat Jadi begini teman-teman Biasanya teman-teman itu sering membekukan karet yang ada di mangkuk itu Nah yang ada di mangkuk itu teman-teman biasanya ketika mau hujan teman-teman buru-buru ingin membekukannya pakai ini cuka 61 nah jadi begini teman-teman jangan lakukan itu stop lakukan itu jika kemarin-kemarin sudah lakukan itu menurut teman-teman tidak ngaruh kepada pohon karet stop aja teman-teman ganti silahkan gunakan pembekuan yang untuk di mangkuk itu yang untuk di mangkuk-mangkuk itu silahkan teman-teman gunakan pupuk aja pupuknya apa yaitu pupuk TSP nah silahkan teman-teman gunakan pupuk TSP manfaatnya lebih besar teman-teman karena apa ketika ini tadi kita menjelaskan mengapa alasannya tidak boleh menggunakan ini nah jadi begini teman-teman setiap teman-teman habis pembekuan menggunakan cuka ini pasti turun hujan teman-teman nah setiap turun hujan pasti air yang ada di dalam mangkok itu Mana ya? Nah ini teman-teman. Jadi setiap mangkuk itu setelah teman-teman gunakan cuka 61 ini. Nah, pasti kandungan asam dan zat-zat kimia yang ada di cuka ini akan tinggi di dalam mangkuk ini. Ketika turunlah hujan, pasti dia akan penuh dan melimpar Kemudian jatuhlah ke bawah bongkot karet kita. Nah, apa efeknya? bisa menimbulkan satu penyebaban mati plat atau mati getah teman-teman nah jadi ini cuka 61 ini berbahaya kalau kita gunakan untuk pembekuan getah yang ada di dalam mangkuk ini yaitu tadi karena bisa membuat pohon karet yang pertama mati getah atau mati plat risikonya sangat besar teman-teman kemudian yang kedua bisa menyebabkan bisa menyebabkan karet kita mati total karena kandungan ini tadi. Silahkan teman-teman bayangkan sendiri jika satu hektar kebun berapa pohon yang akan terkena cuka ini dan berapa pohon yang akan mati. Silahkan teman-teman hitung sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani dari Sumsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.